Oke, pagi. Jadi ini adalah tanaman mawar. Nah, ini kita berikan pupuk organik dari akar apa namanya? Akar teratai. Ini akar teratai atau lutus ya, kita berikan seperti ini. Nah, ini supaya bunganya bagus ini. Ya, jadi samping kita berikan arang seperti ini, juga kita berikan ini akar teratai yang memang harus dikurangi dari medianya karena sudah terlalu penuh. Oke, itu ya. Kemudian yang ini juga sama. Ini juga kita berikan akar teratai. Tujuannya adalah menambahkan pupuk atau nutrisi bagi tanaman mawar, bunga mawar ini supaya bagus seperti ini. Nah, ini. Jadi warnanya bagus. Merah seperti itu ya. Ini juga. Oke, itu ya. Kemudian salah satu cara bagaimana supaya akar tanaman mawar ini tumbuh baik, subur dan berbunga. Selamat pagi. Terima kasih.